Assalamualaikum, saya bersama Pak Solihin. Pak, dalam kalimat singkat, Pak, apa yang perlu dilakukan oleh STIS ke depan setelah surveillance audit ini? Ya, jadi strateginya harus lebih kepada sustainability-nya. Okay. Ya. Jadi era performance atau compliance itu sudah selesai dari 3 tahun yang lalu. Sekarang adalah manfaat daripada compliance tadi, dari yang punya. Jadi kata kuncinya adalah sustainability approach. Okay. Ya. Baik. Sustainability adalah kunci untuk implementasi ISO yang lebih baik. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama.